Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alia Maisarah binti Ahmad Sofi. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad. Saya dari kelas 6 Abu Bakar. Tadi saya baru baca buku tentang Malam Lailatul Qadar. Kawan-kawan tahu tak apa itu Malam Lailatul Qadar? Kalau kawan-kawan tak tahu, biar saya yang terangkan. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang istimewa di bulan Ramadan. Malam ini juga dikenali sebagai Malam Kemuliaan. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan kerana mempunyai banyak kelebihan. Antaranya, malaikat turun ke bumi membawa rahmat dengan perintah Tuhan. Selain itu, kita mendapat keselamatan dan kebaikan tanpa sebarang kejahatan hingga keluarnya fajar. Di samping itu, malam ini juga diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Qadr. Al-Quran juga turun pada malam ini. Kawan-kawan nampak tak betapa hebatnya Malam Lailatul Qadar ni? Malam Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam terakhir daripada malam ganjil di bulan Ramadan. Tanda-tanda berlakunya Malam Lailatul Qadar adalah malam tersebut tenang, terang dan nyaman. Waktu paginya pula tak panas, waktu matahari terbit tak terang sangat dan tak panas sangat. Doa Malam Lailatul Qadar berbunyi begini: Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemaaf dan Pemurah, maka maafkanlah diriku. Amin. Kalau kawan-kawan nak bertemu dengan Malam Lailatul Qadar, kawan-kawan boleh amalkan doa ini: Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadzihi sanati wa fi kulli sanati wa a'inna ala ihya'iha qiyamiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikan kami Malam Lailatul Qadar pada tahun ini dan juga pada setiap tahun, dan bantulah kami untuk menghidupkan dan membangunkan malamnya dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin. Kalau kawan-kawan rajin, kawan-kawan boleh amalkan Qiyamul Lail, iaitu solat malam. Antara solat-solatnya adalah solat tahajud, hajat, tasbih, witir dan tasbih. Kawan-kawan juga boleh amalkan iktikaf, solat fardu berjemaah dan berdoa memohon keampunan. Doanya berbunyi begini: Jurmi azim wa afwuka kasir fajma' baina jurmi wa afwika ya karim. Kesalahanku amat besar dan keampunanmu amat banyak. Kumpulkanlah antara kesalahanku dan keampunanmu, wahai yang Maha Mulia. Amin. Kawan-kawan mesti tertanya-tanya kan, kenapa Malam Lailatul Qadar ini dirahsyikan? Sebenarnya, Malam Lailatul Qadar ini dirahsyikan supaya umat Islam rajin beribadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Agak-agaknya kan, kalau kita tahu bila Malam Lailatul Qadar berlaku, mesti kita akan beribadah pada malam tu je. Sebab itulah Malam Lailatul Qadar dirahsyikan. Okeylah, itu sahaja tazkirah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.